Kembali lagi dengan YouTube channel Kronologi Story. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk video selanjutnya dari Kronologi Story. Terima kasih. Inilah kami pesilat Indonesia. Kami pesilat Indonesia adalah pejuang yang senantiasa mengejar kemajuan dan kepribadian bangsa. Kami pesilat Indonesia. Kami pesilat Indonesia adalah kesatria yang senantiasa menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. 7. Kami pesilat Indonesia. Kami pesilat Indonesia adalah kesatria. Kesatria tahan dalam menghadapi cobaan dan godaan. Surat keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia nomor sekian 29/5/2023 tentang pengukuhan personalia Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia Papua Barat Daya masa bakti 2023 sampai 2027. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengukuhkan personalia Pengurus Provinsi Papua Barat Daya masa bakti 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, apabila sebenarnya dari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2023. Ketua Umum Haji Prabowo Subianto, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan ditandatangani. Susunan personalia Pengurus Provinsi IPSI Papua Barat Daya masa bakti 2023 sampai 2027. Dewan Pembina 1. Ketua Konim Papua Barat Daya 2. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Kepala Bapeda Dewan Pertimbangan Ketua Dr. Arbani MSI Anggota 1. Belda Sugeng Mulyono 2. Sutikno 3. Dr. Andes 4. Setu Ansori Taufik dan selanjutnya Pengurus Harian. Mohon untuk Pengurus Harian sesuai tempat yang kita tentukan. Pertama, Ketua Umum Adolf Kambuaya SHMSI. Wakil Ketua Umum 1, Setu Joko Santoso. Di belakang masih sedikit. Sekretaris Umum Iwan Nurul Arifin. Wakil Sekretaris Umum Dr. Agus Yudiawan. Bendara Umum Supriyono.
Wakil Bendara 1 Dwi Suratman SPD. Wakil Bendara 2 Sri Yati SPD. Bidang-bidang 1 Bidang Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga. Ketua Anang Widianto. Anggota Anissa Tri Wahyuni. 2 Dwi Pangkungas. Ketua Umum Haji Prabowo Subianto, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan. Ditandatangani. Selesai. Terima kasih. Apakah saudara bersedia dan siap menjadi pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia Provinsi Papua Barat Daya masa bakti tahun 2023 tahun 2027? Siap. Ya, supaya serentak ulangi, siap bersedia. Ya. Apakah saudara bersedia dan siap menjadi pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia Provinsi Papua Barat Daya masa bakti tahun 2023-2027? Siap. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, saya lantik saudara-saudara sebagai pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia Provinsi Papua Barat Daya masa bakti tahun 2023-2027. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan keberhasilan dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Amin. Tahun 2023-2027. Provinsi Papua Barat Daya masa bakti nomor 2023-2027. Saya selaku pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia. Saya selaku pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia. Provinsi Papua Barat Daya masa bakti tahun 2023-2027. Provinsi Papua Barat Daya masa bakti tahun 2023-2027. Dengan ini berikrar. Dengan ini berikrar. Satu. Bahwa saya. Dengan sungguh-sungguh menyadari. Pengangkatan saya sebagai pengurus. Ikatan Pencaksilat Indonesia. Provinsi Papua Barat Daya. Merupakan suatu kepercayaan dan kehormatan bagi saya. Dengan sungguh-sungguh akan mematuhi segala peraturan dan ketentuan Ikatan Pencaksilat Indonesia. Empat. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan tugas-tugas sebagai pengurus
Ikatan Pencaksilat Indonesia. Sebagai pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia. Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi Papua Barat Daya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Demi keluhuran. Demi keluhuran. Harkat dan martabat Pencaksilat. Harkat dan martabat Pencaksilat. Lima. Bahwa saya. Dengan sungguh-sungguh. Akan mematuhi. Ikrar saya. Dan apabila saya. Mengingkari ikrar ini. Maka segala sanksinya. Akan menjadi beban lahir dan batin. Terima kasih telah menonton video di YouTube channel Kronologi Story. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih.